pun mendukung. Per kilo ada yang 25, 30. Harga tahun ini tembakau sangat bagus. Semoga kedepannya juga baguslah untuk desa Banjarjo dan desa-desa lainnya buat kaum petani. Tidak seperti tahun-tahun kemarin, tembakau hasilnya itu kurang bagus karena nggak didukung sama sekali dengan keadaan cuaca yang sangat apa, ada hujan turun terus menerus, jadi kualitas tembakau kurang bagus. Tahun yang sekarang ini sangat cuacanya sangat mendukung dan sangat bagus sekali. Ya, untuk kedepannya semoga desa Banjarjo dan sekitarnya tembakau lebih meningkat dan kualitasnya lebih baik sehingga harga pun lebih bagus lagi.